المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwata illa billah. Pada hari ini di pengajian kita pertemuan yang ke-17 pada tanggal 26 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 26 malam 27 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Pengajian kita yang setiap Selasa malam Rabu jam 9, mudah-mudahan selalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah ikhlas di dalam menjalankan ilmu agama, menjalankan daripada menuntut ilmu agama, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur sehat afiat dan diwafatkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi. Salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa lahalih. Alhamdulillah kita masuk ke dalam pasal atau bab yang baru, yaitu syurutul wudhu, di dalam syarat-syarat berwudhu. Telah selesai penjelasan mengenai furudul wudhu, yaitu wajib di dalam berwudhu. Kemudian yang sunnah selesai, mestinya kita nanti bikin praktek. Cuma belum masuk kepada syurutul wudhu, syarat-syarat wudhu. Jadi kalau wudhu yang wajib, yang sunnah, kemudian syaratnya sudah tahu, nah ilmunya sudah dapat, tinggal praktek. Nanti insya Allah minggu depan, insya Allah panjang umur sehat afiat, pada Selasa malam Rabu kita praktek berwudu, baik dengan wudu air yang sedikit maupun airnya yang banyak. Artinya kalau yang banyak yang umum nih kita, tapi yang jadi maklumat, yang menjadi kepentingan kita di sini, ketika air sedikit, misal lagi di jalan cuma ada sebotol minuman mineral, mungkin ada segelas, kalau dipakai semua buat minum, atau keadaan air lagi kekeringan, atau lagi dapat musibah musim kemarau yang panjang, nah itu bisa kita gunakan selain tayamum ya. Artinya kemungkinan kita bisa pakai air yang cuma hanya sedikit airnya ya. Bagaimana cara-caranya nanti kita praktekkan. Jadi yang wajib-wajib aja, yang sunnahnya kita nggak pakai ya, dan sebagainya. Nanti insya Allah minggu yang akan datang. Nah ini kita selesaikan dulu syurutul wudhu. Kalau syurutul wudhu belum selesai sampai minggu besok, ya pokoknya selesain dulu yang wajib wudhu, sunnah wudhu, dan syarat-syarat wudhu, karena berkaitan. Syarat-syarat baik di dalam sholat, di dalam wudhu, di dalam puasa dan sebagainya, syarat di dalam ibadah itu adanya di luar ibadah, bukan di dalam ibadah. Itu yang perlu diketahui. Kalau fardu seperti misalnya, atau rukun seperti rukun sholat, fardu wudhu, itu adanya di dalam ibadahnya. Ya, seperti sholat, takbirnya, baca fatihahnya, kalau wudhu, ngusap mukanya, tangannya, ya. Tapi kalau syarat, adanya di luar. Di luar ibadah tersebut. Syarat sholat, sebelum sholat, syaratnya harus dipenuhi.
Kalau nggak terpenuhi nggak sah. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kan gitu. Benar nggak? Iya, masuk kantor kan tuh inti kerja dari pagi sampai sore, kemudian dapat slip gaji kan gitu. Nah, itu begitu juga ibadah di dalam rukunnya, inti baru dapat pahala. Nah, di luar itu inti harus memenuhi syarat-syaratnya. Kerja juga kalau inti pagi sore cakep, tapi syarat-syaratnya nggak masuk, inti nggak masuk dalam pekerjaan itu, nggak bakal digaji. Inti ujian di satu universitas, tapi nggak masuk syarat-syarat di universitas itu, nggak dianggap pelajar, nggak dapat pahala juga. Ya, jadi syarat ini harus dilakukan. Nah, ini syarat wudhu yang akan kita terangkan. Ya, yang perlu dicatat biar ingat. Ada syurutul wudhu 15 syarton. Jumlah syarat-syarat wudhu, ya, yaitu 15. Ada 15 syaraton, ada 15 syarat. Syarat wudu ada 15. Yang pertama al-Islam adalah beragama Islam. Fala yasihu min kafir, tidak sah kalau dari orang selain orang Islam. Ini kita bukan menghina dan sebagainya, tapi memang dalam agama Islam selain orang beragama Islam namanya kafir, sudah dijelaskan, bukan penghinaan itu. Kafir itu adalah kalau bahasa Arabnya cover, ya cover, ya itu bahasa Inggrisnya cover, bahasa Arabnya kafir, artinya masih terselimuti, masih tertutup, sampulnya aja, ya belum benar-benar dia masih tertutup, cover aja tuh. Dia belum benar-benar bertauhid kepada Allah. Kalau dia bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah, kemudian mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai nabinya, baru dia dikatakan Islam. Makanya dia harus bersyahadat. Kalau dia di luar Islam, kalau kita udah dari kecil, dari lahir udah beragama Islam, enggak pakai syahadat lagi udah. Ya, tapi orang yang di luar Islam kuncinya masuk Islam adalah syahadat. Kalau dia belum syahadat enggak bisa dianggap Islam. Nah, baik atau dalam pelakunya ya yaitu muslim, fa'ilnya muslim, orang yang beragama Islam. Maka tidak sah kalau hukumnya dari orang kafir. Kenapa? Li'annal wudu'a ibadatun taftagiru ila niyatih. Karena sesungguhnya wudu itu adalah ibadah. Wudu itu bentuk ibadah. Salat juga ibadah. Puasa ibadah. Wudu ibadah. Maka ibadah itu taftagiru ila niyati, perlu butuh kepada niat. Sedangkan niatnya orang di luar Islam enggak sah. Jadi kalau orang di luar Islam salat, puasa, haji, sah enggak? Enggak sah. Karena itu ibadah termasuk wudu. Jadi bukan semata-mata wudu salatnya baru ibadah, wudunya pun ibadah. Maka butuh kepada niat. Ya, wal kafir laisa min ahliha. Orang di luar Islam, orang kafir itu bukan ahli niat, bukan yang mempunyai niat, ya. Artinya dia tidak sah. Sudah. Jadi artinya intinya harus orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua tamyiz. Ya, tamyiz. Kalau pelakunya, fa'ilnya adalah mumayyiz, sama aja. Kalau ini masdarnya, kalau bahasa Indonesianya kata keterangan, tamyiz, ya, yang membedakan, mumayyiz yang membedakan. Fala yasihu min ghairil mumayyiz, maka tidak sah hukumnya ibadah itu, baik itu sholat, termasuk ini yang kita terangkan wudhu, tidak sah kalau bukan dari mumayyiz. Ya, siapa yang bukan mumayyiz? Yaitu anak-anak ini, bayi-bayi. Kategorinya mumayyiz apa? Sudah diterangkan sebelumnya. Yaitu dalam agama yang dikatakan mumayyiz bisa makan sendiri, minum sendiri, bisa istanja atau yastanji, beristinja sendiri. Tahu istinja? Cebok. Iya, ya kayak tadi tuh. Wanmu, ya, yang kecil tadi, dia belum beristinja tuh. Belum bisa. Tapi kalau kelompok-kelompok anak udah 6-7 tahun udah bisa istinja sendiri, makan, minum sendiri. Kurang lebih 6-7 tahun. Makanya kenapa tuh sekolah-sekolah masuk SD atau madrasah sekitar 6-7 tahun. Karena udah mumayyiz. Kalau belum itu, belum mumayyiz.
akan mumayyiz kira-kira umuran TK. Nah, ketika balik itu umur-umuran masuk SMP kurang lebih ya. Karena faktor gen ini bisa berbeda ya, seperti perempuan head itu ala sabilisiha atas jalan yang sehat malah 9 tahun, tapi jarang terjadi. Ya kebanyakan 13-14 tahun ya, karena kedewasaan makin kurang. Orang dulu mungkin 9 tahun anak perempuan. Makanya umur 15 tahun udah nikah. Kenapa? Karena dewasa. Jadi yang lihat umur. Nah, anak perawan 30 tahun masih kayak anak-anak, repot dikawinin juga. Begitu juga laki-laki zaman dulu. Ya, zaman-zaman abah anda cerita 19 tahun aja laki-laki 18 sudah nikah karena udah dewasa. 15 tahun bisa nyari duit sendiri. Sekarang umur 25, 30 belum bisa nyari duit sendiri, bahkan masih nyusu sama ibunya. Ya, karena memang zaman semakin kekanak-kanakan orang. Nah, iya jadi kurang lebih abah mumayyiz bisa istinja sendiri ya sekitar umur 6-7 tahun ya, ini hanya sekitar aja ya, umur nggak jadi patokan, tapi mumayyiz ini bisa istinja cebok sendiri, makan sendiri ya, bisa mandi sendiri, bisa minum sendiri ya, walaupun tidak sempurna seperti orang yang sudah dewasa sudah balig. Li'annal wudu ibadatun taftagiru ila rabbih. Kenapa? Karena sesungguhnya wudu ini adalah ibadah yang perlu kepada niat ya. Wa min syurutun niyat tamyizun nawi. Sedangkan syarat niat itu di dalam niat yang sudah dijelaskan, syarat niat adalah orang yang sudah tamyiz. Baik niat puasa, niat sholat, niat wudu adalah harus tamyiz. Paham di sini? Jadi bagaimana? Ya boleh-boleh aja anak-anak belajar dari kecil tuh dia mau wudu. Jangan kita deblak dia gara-gara salah. Dia aja belum wajib karena akalnya belum sempurna. Dia sholatnya masih main-main, jangan diomelin. Kenapa? Ya belum tamyiz, kita ruku di nungging. Anak-anak gak bisa dirapiin, gak bisa, emang udah begitu. Nah, ketika 6-7 tahun, makanya Nabi kata apa? Perintahkan sholat, karena apa? Udah mumayyiz, sudah mengerti, terus didik, jangan tapi digebugin banget, jangan didik. Nah, ketika sampai nanti balik, baru orang tuanya sabet kalau disampai tidak sholat ya, paham tuh ya, kan Nabi udah kasih tahu tuh hadisnya ya, perintahkan sholat ketika anakmu sudah 7 tahun. Bukan berarti 7 tahun diperintahkan dari kecil ya nggak apa-apa, cuma bedain, karena kalau umur dia bawah 7 tahun belum mumayyiz ya begitu memang ya, kita lihat sholat dia rapi, dimuter-muter kemana-mana, habisnya sholat Jumat. Bisa ketawa kita ngeliatin anak kecil yang naikin bapaknya. Ya, gitu. Boleh aja dibawa asal dijagain. Kalau nggak dijagain, sian. Apalagi yang rada-rada serem, ya geradakan banget gitu. Di depan ke imam, imamnya tua, main dorong aja kan repot. Bisa gak? Ya anak-anak. Ya, seremnya tuh gitu tuh. Apalagi tuh bapak di baris pertama lagi tuh anak dibawa ke depan. Ya, biasa dia sholat pas sudah nanya sering lihat. Ya lari, udah. Gitu yang lagi ini kaget. Ya, kasihan kan imam kalau udah tua. Lah kalau dijorogin ya boleh aja bawa anak, makanya biar jauh-jauhan kalau yang bawa anak, kecuali kalau anaknya udah tamyiz, sudah rada enak dia tuh 7-8 tahun, kalau masih kecil ya biasa. Nah kan kita bawa nenek dari kecil dulu ya, masih kayak unmu gitu tuh 3 tahun 4 tahun ya. Kadang-kadang dengerin mau Jumat ya rapi banget, pas waktunya tidur. Ya biasa ya, semua ngalamin, biasa, gak apa-apa ya, dibiasakan. Ya, tapi kita biar tahu syaratnya niat itu adalah mumayyiz. Baik, syarat yang ketiga, syurutul wudu. Syarat yang ketiga yaitu an-naqa anil haid wan nifas. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Jadi kalau ada perempuan jangankan sholat, dia wudu aja kagak sah. Karena syaratnya harus suci dari haid dan nifas ya. Sama memandi juga begitu. Belum bersih, mandi lu neng, mandi. Ya emang lakinya mau deketin, gak sah. Wudu, gak sah. Karena syarat dari wudu itu yaitu suci dari haid dan nifas. Ya. Baik, ya. Satu-satunya perempuan yang gak haid dan nifas yaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ya, memang dia jalurnya yang akan nasabkan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti walain waktu ya, nanti di babnya ada. Kemudian yang keempat,
annaqa amma yamna wusul al-ma'i ilal basyarah, yaitu suci atau bersih, bukan suci, bersih dari apa-apa yang menghalangi masuknya air kepada kulit. Tuh, yang keempat syaratnya, bersih ya, bersih dari apa-apa yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Ya, ke kulit, enggak mesti masuk ke dalam kulit, artinya di kulit ini. Enggak boleh ada yang menghalangi. Ya. Bihaisu la yakunu hunaka jirmun yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah, fayajibu izalatu ma tahtal adhafir minal awsakh wa ma fil muq wal lihad minan namas wa ghairi dhalik mimma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Nah, ini yang mana jangan ada satu benda pun, satu potong pun di badan yang tempat untuk anggota berwudu ada yang menghalangi masuknya ke dalam kulit. Begitu juga soal mandi. Ah, badan gue gak ada di tempat anggota wudu, tapi ada di tengkok misalnya. Ay, boleh wudu sih, sah aja. Tapi ketika mandi wajib? Gak sah. Kenapa? Karena kan kalau wajib mandi seluruh tubuh. Nah, itu harus diperhatikan. Karena kita berbicara tentang wudu, ya kita bicarakan dulu wudu. Nah, artinya di tempat anggota kita berwudu jangan sampai ada sesuatu benda atau sepotong sedikit yang menghalangi masuknya air ke kulit. Seperti perempuan juga kutek-kutek tuh, kutek ya, atau cutek-cutek. Nah, kalau lagi head sih terserah urusan dia. Cuma kita sarankan, kita kasih nasihat kepada mereka yang pakai cutek, ketika waktu sholat nggak bisa dia pakai cutek. Cuma kayak kita husnuzon aja, orang kalau lagi pakai kutek tuh mungkin dia lagi dapat. Tapi kan kebanyakan nggak begitu. Ini husnuzon aja kita sebagai orang Islam. Sebaiknya nggak usah. Kenapa? Nanti kalau dia lagi nggak sholat, kalau dia lagi sholat wajib dibersihin, kan repot akhirnya. Ya, dia mau pakai lagi, mesti dibersihin lagi. Nggak boleh menghalangi. Seperti cet-cet. Ya, kemudian kalau obat merah gimana, tinta? Ya, kalau dia di dalam tubuh nggak jadi masalah. Makanya ada fatwa tuh tentang waktu lagi nyoblos ya. Nah, itu kan dia seperti tinta ada di dalam, enggak apa-apa. Nah, tato bagaimana tato? Tato sah wudu, sah salat karena ada di dalam kulit. Cuma menatonya hukumnya haram. Ya, mentato menyakiti tubuh hukumnya haram, menggambar tubuh juga hukumnya haram. Ada hadis-hadis Nabi yang melarang mentato. Itu bukan terjadi dari sekarang, dari zaman jahiliyah udah ada. Itu orang-orang yang umumnya tidak bertuhan kepada Allah, dia mentato menjarah dirinya, itu hukumnya haram. Bagaimana orang-orang yang sudah bertato bertobat diterima sama Allah, Allah Maha menerima taubat. Bagaimana nanti bagi saya sholat begini, jangan diteriska, zolimin lagi mentubuhnya. Udah sholat karena hukumnya sah, ya, tuh Islam tuh sah. Nah, sekarang ada laser mau dihapus sih, silakan. Yang penting jangan sampai menghapus, menyiksa tuh tubuh, hukumnya haram. Ya, anda lagi umroh kan tuh badan pasti terbuka tuh. Ya, nah itu kelihatan banyak yang bertato. Ya, nggak jadi masalah. Ya, karena Islam ini memang tidak menghina seseorang ketika kembali kepada Allah. Apapun dosanya ketika dia kembali kepada Allah, ya, maka dia seperti ladan balah, seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Kemungkinan dia lebih mulia dari kita yang sudah jauh lebih ibadahnya. Kenapa? Karena dia ketika bertobat udah rasa takut kepada Allah, sedangkan kita yang dulu nih dari dulu ibadah mungkin ada sifat sombong. Karena sifat sombong ini yang menghancurkan kita punya amal ibadah kepada Allah. Naudzubillah min dzalik, ya. Gitu. Tapi kita harus bicara tentang hukum. Tato itu sah, tapi jangan natasan terus nato lagi, jangan. Ya, hukumnya haram, ya, yang sudah. Nah, kemudian apalagi kutek. Ya. Nah, ini bagaimana dengan fallahin, orang-orang yang menjadi petani, bengkel, apalagi tuh yang ngotorin tangan. Ya. Karena ini tahtal adhafir minal ausah, yang di bawah kuku-kuku tuh dari kotoran itu juga menghalangi masuknya air. Nah, di sini yufa, di yufa anil golil, dimaaf. Dapat dispensasi, dimaaf kalau sedikit yang di bawah kuku. Makanya kuku jangan panjang, sebab kalau panjang susah ngebersihinnya.
Kalau pendek agak mudah dibersihkan. Bagaimana yang kerja di bengkel? Kalau sulit untuk dibersihkan tapi diusahakan untuk dibersihkan, ada masih sedikit-sedikit yufa, dimaaf. Al-falahin yang kerja di tanah-tanah, pasir, pokoknya yang tangannya main yang kotor dah. Ya, kerjaannya ngobok-ngobok. Ya, main semen, main apa aja, pokoknya tangannya enggak apa? Tidak lepas, tidak terhindar, arti terus dia akan kena dengan kerjaan dia. Maka masih sah, asal harus dibersihkan lebih dahulu. Ya, jangan mentang-mentang sah, wah dia kotor, nggak bisa, dia harus bersihkan dulu. Makanya untuk mudah membersihkan, kuku jangan panjang. Apalagi dalam kitab Mazagullah Iblis, kuku panjang itu tempat berteduhnya anak-anak iblis, setan. Jadi kalau mau tahu, ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada iblis, iblis, di mana anak-anakmu berteduh ketika matahari yang panas? Kita kalau ada matahari kan berteduh, panas. Iblis begitu juga, dia berteduh. Maka Nabi tanya, berteduhnya di mana? Apakah di rumah, di halte? Ya, kata iblis, ini iblis yang ngomong, berteduh anak-anak saya dari sengatan matahari di tempat kuku-kuku yang panjang dari manusia. Makanya jangan panjang. Ya setan, makanya gak ada gunting kuku panjang. Makanya film-film setan gak ada yang gak panjang kukunya. Ya. Ya, makanya jangan dipanjangin. Jangan dipanjangin. Ya, lagi susah nanti kita berwudu, mandi dan sebagainya. Kotor. Satu, dari sifat segi kesehatan tentunya jadi kuman-kuman penyakit, jadi sarang kuman-kuman penyakit. Ya, jangan dipanjangin. Nah, itu di dalam kitab Mazagullah Iblis demikian, tempat berlindungnya setan. Kalau ada orang yang bertanya, "Lah, kan setan diciptakan dari api, masa kena panas matahari yang juga dari api begitu, panas? Kan prosesnya udah berbeda. Kita asalnya dari apa?" Dari tanah berproses yang kemudian menjadi darah daging begini. Nah, kemudian enggak dicomot lagi dari tanah, dari rahim ibu. Makanya diadu sama bata benjol juga. Baru bata. Begitu juga setan, asalnya ciptaannya dari berproses. Bentuknya sekarang ya bukan dari api. Jadi kalau itu lihat ada orang berapi-api gitu nonton TV, wah itu setan jin. Itu sih, itu kebanyakan nonton film setan. Ya, mungkin bentuknya ke kita, alamnya beda. Alamnya beda, jangan mau lihat yang asli, nggak usah, mati inti, ya nggak usah. Tapi Bib Anda lihat penampakan itu, dia nampakkan diri berwujud, dia kan bisa menyerupai, maka dia menyerupai orang-orang yang mati, apalagi matinya nggak wajar, ya bukan jadi setan ya, orang mati jadi setan enak banget, nggak dia azab dong dia, apalagi yang matinya na'udzubillah min dzalik, dia dikubur di azab, kalau dia berubah jadi setan, malaikatnya nganggur. Kalau di setan kan ngayap kemana-mana. Nah, ini yang di mayitnya nggak terjadi setan, siapa yang gebugin? Paham nggak di sini? Itu logikanya begitu, dia tetap digebugin. Nah, setan-setan nih pada bervarian-bervarian. Ya, dia berbentuk dengan orang tersebut. Rambutnya panjang, begitu, mirip-miripin. Akhirnya orang kata genta ya. Ayangan, no, orang gentayangan. Lain apalagi yang na'udzubillah matinya ya, yang matinya na'udzubillah ya, yang matinya tidak diterima, arti diterima itu bukan nggak diterima sama bumi, dia diseksa sama Allah Ta'ala ya, jadi nggak gentayangan, malaikat gebuginnya gimana, belum pulang-pulang, malaikat ini nganggur nungguin aja belum balik-balik nih Bang Thoyyib, masa begitu, ketika masuk kubur langsung diazab, nggak pakai ditanya lagi, yang na'udzubillah min seperti orang-orang kafir dan sebagainya. Orang-orang baik mungkin lepas dari pertanyaan kubur. Seperti orang yang sering baca surah Kahfi. Kemudian matinya malam Jumat. Itu gak ditanya di kubur. Ya, oleh Allah SWT. Oleh dua malaikat. Ya, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam Jumat. Atau ketika baca ratib. Apalagi dalam kalimat la ilaha illallah. Atau dalam keadaan sujud. Atau kita mati seperti wajar. Seperti biasa di tempat tidur. Ya, tapi yang penting matinya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, na'udzubillah, dahsyat fitnah kubur luar biasa. Baik, dilanjutkan lagi. Ya, jadi jangan-jangan bingung masalah setan kena matahari. Dia kok panas juga ya, sama sama manusia udah bentuknya. Cuma kita enggak tahu bagaimana bentuknya ini. Pokoknya wujudnya udah enggak enak-enaknya deh. Ya, udah sejelek-jeleknya makhluk. Ya, emang tempatnya buat di neraka. Ya. Baik. Kemudian
Ya, itu nggak perlu juga kita imanin begitu-gitu. Makanya pengajian tuh nggak perlu cerita-cerita begitu. Karena ente tahu nggak jadi untung, ente nggak tahu nggak jadi rugi. Paham nggak? Ente yang butuh ente adalah bagaimana ente ibadah yang benar kepada Allah. Wudhu nggak tahu, ini nggak tahu, ceritanya gitu-gituan, yang goib-goib, hakikat dan sebagainya. Habis waktu kita. Belum benar sholat kita, belum kencing kita, belum benar, udah keburu tuh, tua, keburu mah. Mati udah yang begini-begini yang penting nih pondasi dalam agama kita ya gitu. Kemudian yang kelima, yang kelima yaitu udah ya, jadi yang mencegah ya apa aja sekarang ya, ya dicat minyak atau apa, pokoknya nanti biar tahu apa yang mencegah tuh ya, bahan-bahan sekarang udah terlalu banyak. Kemudian yang kelima, an la yakuna alal adwi ma yagurruhul ma. Ma yughayyirul ma an la yakuna alal adwi ma yughayyirul ma'a, yang tidak menjadikan atas tubuh ini yang terkena buat wudu atau juga mandi wajib, yang tidak merubah itu air. Ma yughayyirul ma, yang mana tidak merubah itu sifat air. Bihaisu yaslubul ismal ma kahabrin wasobun masalan, adalah yang tidak atas tubuh ini ya berubahnya itu air. Artinya air itu tidak berubah ketika jatuhnya di tempat badan kita, di tubuh kita ya. Nama air enggak tercabut, yang air yang kita pakai. Masih bingung? Contohnya ada tinta ya, tinta yang luntur tuh ya. Kemudian wasobun seperti air sabun. Nah, ada tangan kita masih bekas sabun nih, masih banyak sabun. Paham nih ya? Kita ngambil wudu, ketika ngambil wudu, airnya kan tuh berjalan, akhirnya jadi airnya berubah. Kalau airnya belum berubah, tetap namanya belum tercabut, tetap namanya air, enggak jadi masalah. Tapi ketika kita lihat airnya udah berubah berbusa, tuh namanya bukan air biasa lagi, bukan air yang murni, namanya air sah enggak? Enggak sah. Makanya Nabi bilang tadi kalau nyampu mau keramas orang-orang perempuan, mandi wajib dulu, selesai keramas. Jangan artinya keramas, orang sekarang kan gitu, habis mandi wajib dibilangnya keramas. Nah lagi keramas dia mandi wajib, nah air yang jalan nih air sampo. Udah hilang tuh sifat air tohir mutohirnya, akhirnya air yang berubah. Nah ketika dia berjalan semua ke tubuh kita, nggak dianggap sah. Tuh, ya aneh kalau bercandanya, ya sama orang-orang perempuan, nyampu dulu, ya. Ntar tinggal mandi wajib kan sebentaran doang. Yang lamanya kan nyampu, nyabun dan sebagainya. Ya, jadi mandi wajib itu sebentar kok. Yang penting apa? Rata seluruh tubuh, jatuhnya air berserta nih. Nanti kita akan bahas secara terperinci tentang mandi wajib. Sebentar, nggak 5 menit juga nggak ada, kelar. Nah habis itu mau nyampu, mau pakai sabun terserah. Jangan kita campur air sabun, ambil sampo, kemudian kita niat nanti tercabut nama sifat air itu. Nggak sah kita ketika mandi wajib atau ketika kita wudu tangan kita masih sabun, kaki kita masih sabun. Nah, itu syaratnya ya, anggota tubuh kita bersih. Tadi bersih, jangan ada yang menghalangi sehingga air nggak masuk ke kulit. Yang kelima, bersih, jangan ada sifat air jadi tercabut seperti bekas ada habrin, bekas tinta menempel di sini. Akhir ketika kita ambil air ini berubah warnanya jadi biru, jadi merah ya, misal gitu. Atau wasobun atau air sabun masalan. Kemudian yang keenam, al ilmu bifaradiyatihi, yaitu mengetahui fardu wudu ya, itu syarat tuh ya. Sekarang orang berwudu ditanya fardu wudu, dia nggak tahu. Ai an ya'lama man yuridul wudu annal wudu fardun. Maksudnya di sini mengetahui ilmu-ilmu yang fardu dalam wudu. Yang keenam ini mengetahui ilmu-ilmu yang fardu dalam wudu, yaitu dia seseorang mengetahui ya, yang mana orang ini mengetahui dia ingin berwudu, bahwasanya wudu itu hukumnya fardu, hukumnya wajib. Ya umumnya tahu, tapi bisa jadi orang-orang awam dianggapnya wudu itu bukan wajib. Nah itu nggak sah. Syaratnya ketika berwudu kita tahu sebelumnya bahwasanya wudu itu hukumnya apa? Wajib atau fardu. Yang ketujuh,
Yang ketujuh, an la ya'taqid fardhon min furudihi sunnah. Ya, sunnah wa fihi halat. Yang ketujuh, dia tidak berkeyakinan. Ya, dia tidak berkeyakinan daripada fardu-fardu, salah satu dari fardu wudu ini hukumnya sunnah. Yang keenam, seseorang tidak berkeyakinan hukum fardu wudu, ya ini kan fardu satu ya, dari hukum-hukum wudu hukumnya sunnah. Paham di sini? Ya. Dia tidak berkeyakinan, tidak beretigot bahwasannya salah satu dari hukum fardu wudu, tahu kan fardu wudu ada 6. Dia tidak berkeyakinan, tahu berkeyakinan etigot, dia tidak berkeyakinan salah satu dari fardu-fardu wudu hukumnya sunnah. Kalau dia berkeyakinan enggak sah. Tuh, nih contohnya. Di sini ada gambaran ada beberapa hal, keadaan. Yang pertama, tarotan ya'taqidu anna kulla af'alil wudu furud. Satu yang pertama, kadang ya ada orang yang berkeyakinan bahwasannya semua pekerjaan wudu hukumnya wajib. Ada nih misalnya gitu, ada orang ditanya, "Tuh basuh kuping wajib." Ya, paham nih? Kan sunnah banyak. Ada sunnah apa? Kumur-kumur, masukin lubang hidung, kuping. Dianggapnya wajib. Jadi tuh pekerjaan wudu dari awal sampai akhir, dari mulai niat sampai tertib hukumnya wajib. Kan dicampur tuh ada yang wajib, ada yang sunnah kan. Kita udah belajar, pertama kita pelajarin dulu wajib, udah pelajarin yang sunnah. Ada orang yang menganggap semua pekerjaan itu hukumnya wajib. Apa hukumnya? Fayasihu minhul wudu, masih sah wudunya. Selamat dia karena dianggapnya wajib, maka dikerjain semua, enggak apa-apa, masih selamat. Sah masih hukumnya. Ini nanti ketemu orang-orang begini bisa jadi ente jauh tahu jawabannya. Gimana ya? Aneh ini kan wajib. Oh enggak sah, itu kan sunnah. Ente jadi berantem. Enggak, sah udah. Karena kalau dia menganggap seluruhnya itu hukum wudu, wah, wajib masih sah. Kemudian ada lagi yang beretigot, yang kedua, wa taratan ya'taqidu anna kulla af'alil wudu sunnah. Ya, maaf. Wa taratan ya'taqidu anna kulla af'alil wudu sunanun, sunnah. Ya, sunan. Fala yasihu minul wudu. Terkadang ada yang berkeyakinan bahwasannya setiap pekerjaan wudu itu seluruhnya pekerjaan wudu itu hukumnya sunnah. Paham ya? Seluruh pekerjaan wudu sunnah. Kita tanya, muka sunnah enggak? Sunnah. Kaki sunnah, semuanya sunnah, enggak ada yang wajib. Itu hanya apalagi di secara global, wudu itu sunnah. Yang penting wajibnya sholat, enggak sah wudunya. Walaupun dia berwudu sampai lecet-lecet, dia menganggap sunnah seluruhnya. Yang tadi seluruhnya menganggap wah, wajib masih sah, selamat. Karena memang yang wajib kan, ya. Tapi kalau dianggap sunnah semua, tidak sah. Nah ada yang ketiga nih. Yang ketiga, watarotan ya'taqidu anna fihi furudon wa sunanan wala yumayiz bainahuma. Kalau kita kan udah tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau ini ada orang yang ketiga, dia berkeyakinan pada itu fardu-fardu dan sunnah-sunnah. Dia tahu ada yang fardu, ada yang sunnah kayak kita. Tapi bisa gak kita bedakan? Bisa. Tapi orang ini gak bisa bedain. Yang tadi udah wajib semua, yang satu lagi sunnah semua, udah gak sah tuh. Yang ketiga, dia tahu ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi dia nggak bisa bedain. Ayo yang sunnah mana? Muka kali ya. Tapi dia tahu wajib ada, sunnah ada, tapi dia nggak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Misal gitu. Nah di sini ada terperinci masih. Terperinci apa? In kana amian. Kalau dia orang awam tahu ya. Dia bukan orang alim, awam. Baru duduk ngaji atau emang gak pernah ngaji. Awam, orang bodoh dia deh. Fayasihu bil ittifaq. Maka hukumnya sah. Masih sah hukumnya. Karena dia orang awam. Wa in kana aliman. Tapi kalau dia orang alim, di sekitarnya banyak ulama. Dia ngaji, duduk ngaji. Katanya tiap hari ke majelis taklim. Ya. Yasihu inda Ibnu Hajar. Masih sah kalau Ibnu Hajar.
Ya, tapi kalau Imam Romli tidak sah, la yasiha, tidak sah. Kalau pakai Imam Romli enggak sah dia wudunya. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar, kita pakai Imam Ibnu Hajar masih sah. Ya. Jadi intinya kalau memang ada orang yang tidak bisa membedakan mana wajib, mana sunnah, tapi dikerjain sama dia semua, ya, itu masih sah hukumnya. Jangan udah enggak bisa bedain, dia enggak kerjain, bahaya. Ah, ini sunnah muka dia enggak kerjain, ya enggak sah. Ya, ini kerjain semua, cuma dia enggak bisa bedain. Ya. Tuh. Ada lagi taratan ya gulu, terkadang ada yang berkata innal masharasi wa ghaslari jilain ahaduhuma sunnah. Sesungguhnya mengusap kepala ya, rambut itu tuh kepala, wa ghaslari jilain, kemudian membasuh dua kaki, ahaduhuma, salah satunya hukumnya sunnah. Padahal dua-duanya apa? Wajib mengusap kepala, wajib membasuh kaki, wajib, tapi dibilang salah satunya hukumnya sunnah. Walam yu'ayyin, ya, tapi dia tidak menjelaskan mana yang sunnah, yang mana yang sunnah. Enggak tahu. Dia tidak menjelaskan. Cuma dibilang salah satunya hukumnya sun, fayasihu masih sah. Fayasiha masih sah. Ya, boleh fayasihu masih sah. Kenapa? Li'annahu lam ya'takid faradhan mu'ayyinan annahu sunan. Karena dia tidak beriktigad yang fardu itu secara jelas hukumnya sunnah. Karena dia enggak menjelaskan. Tapi kalau dia menjelaskan, enggak sah. Salah satu dari keduanya antara tangan dan kaki itu sunnah. Yang mana yang sunnah? Enggak tahu. Masih sah. Tapi kalau dibilang wudu yang wajib hukumnya sunnah, maka enggak sah. Tadi dia enggak menjelaskan kan? Hanya salah satu dari keduanya. Ini kalau ada peristiwa-peristiwa begini kita tahu. Ya, jangan sampai begini-gini amat gitu ya. Ya, masya Allah. Paham di sini ya? Kemudian yang ke-8. 15 kan ya? Baru yang ke-8. Al-ma'ut tahur. Nah, yang ke-8 ini hukumnya air yang suci mensucikan. Tuh, kita udah bahas waktu itu. Itu syarat. Syaratnya kita harus berwudu, harus tahu. Jangan sampai enggak tahu akhirnya kita pakai air apa? Mustakmal, apalagi air mutanajis. Li'annal hadas, karena sesungguhnya hadas itu la yurfa illa bil ma'it tahur. Sesungguhnya hadas baik kecil maupun besar tidak terangkat, tidak diangkat, enggak bisa sah. Ya, orang hadas kecil, hadas besar illa terkecuali bil ma'it tahur, kecuali dengan air yang suci mensucikan atau air mutlak kama taqaddam sebagaimana telah dijelaskan di awal di dalam kitab toharoh. Di dalam kitab kesucian kita harus mengerti lebih awal dulu tentang air yang suci mensucikan, sebab itu syaratnya. Kalau kagak sembarangan deh pakai air yang udah mustakmal. Air mustakmal itu air yang udah digunakan dalam hadas, jatuh tuh ke tempat air yang kurang dari dua kula, baik habis mandi, habis wudu, ya, mengangkat hadas kecil atau besar, atau terkena najis, lebih bahaya lagi air mutanajis dan sebagainya. Sudah dijelaskan di awal-awal. Kemudian yang terakhir, ya, karena pembahasan masih banyak ini, ya, bisa 1 jam lagi. Yang ke-9. Nah, ini yang perlu juga. Yang ke-9 syaratnya itu izalatin najasal ainiyah. Yaitu izalatun najasatil ainiyah, menghilangkan najis ainiyah. Najis yang kelihatan. Misalnya di tangan kita ada tai nih, bersihin dulu. Jangan langsung wudu, bersihin dulu. Ya. Cara bersihin bagaimana nih? Idza kanat la tazula bi ghaslatin wahidah. Apabila tidak hilang dengan satu basuhan. Sekali basuh, tahu basuh ya? Ya, kita sekali basuh nih, boleh pakai gayung atau pakai keran sekali basuh. Tidak hilang, fayajibu ghuslatani bil ittifaq, maka wajib hukumnya 2 kali. Kalau sekali belum hilang, berarti masih najis, baik pakaian atau celana atau kena darah sebagainya. Itu kan najis-najis tuh. Sudah dibahas ya masalah najis. Maka tidak sah, wajib harus dibasuh yang 2 kali. Ya, paham tuh ya? Nah, kita tambahin biar sunnah. Karena ingat, Islam tuh suka dengan yang witir. Jangan 2 kali, tambahin sekali lagi. Ya. Tapi kalau sekali hilang,
Amma idza kana tazulu bi ghuslati wahidah, adapun jika adalah membasuh satu kali, ya, inda romli labudda min ghuslataini. Itu Imam Romli, maka wajib dia harus dua kali, ya. Kadzalika ghuslatu izalatin najasa, ghuslatun rafil hadas. Begitu juga di dalam membasuh, ya, menghilangkan najis dan membasuh untuk mengangkat hadas, ya. Kalau inda Nawawi takfi ghuslatun wahida li izalatin najasah li rafil hadas. Kalau Imam Nawawi, ini kita pakai Imam Nawawi, wa huwal mu'tamad. Nah, itu yang mu'tamad. Ini lebih ringan lagi. Kita biar tahu hukumnya. Lebih ringan lagi, lebih enak lagi. Nah, ini yang mu'tamad atau mu'tamad. Yang paling dipegang, ya, yang amidakan dari mu'tamad ini yang dipegang, yang menjadi rujukan, yang konsensusnya yang paling kuat, ya, hukum ini bagi Imam Nawawi dan Nawawi. Imam Nawawi takfi ghuslatun wahidah, cukup satu kali basuhan untuk menghilangkan najis dan mengangkat hadas, boleh. Ya, misalnya hadas besar, ada najis-najis di badan kita, sekali basuhan najis nih bisa mengangkat hadas sekalian menghilangkan najis. Paham di sini? Ya. Kalau Imam Romli enggak, bersihin dulu baru mengangkat hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Tapi kalau Imam Nawawi cukup basuhan, sekali basuh bisa dua tempat mengangkat hadas dan membersihkan najis. Enakan mana Imam Nawawi, lebih ringan. Jadi jangan bingung. Yang repotnya apa? Kalau air susah kan, abis ini air banyak, ya gitu. Paham ya? Gitu. Tapi ingat, kalau sekali basuh itu memang najisnya hilang. Tapi kalau misalnya kita sium masih ada, ya berarti masih najis. Dua kali basuhan lagi, bersihin dulu. Kalau dua kali belum hilang, tiga kali itu dalam pencucian najis nih, bukan di dalam bab wudu, ya, yang seperti udah dibahas. Masih ada darah juga, satu kali nggak hilang, dua kali nggak hilang, tiga kali nggak hilang juga, boleh pakai sabun atau sesuatunya. Udah dipakai sabun, udah pakai segala macam yang anti noda dan sebagainya, nggak hilang juga, udah makfu. Pakai tuh baju bekas darah, hukumnya sah buat sholat. Tapi kalau inti nggak cuci yang demikian, najis itu. Ya, jadi Islam nggak mensulitkan, yang penting udah diusahakan. Karena Islam itu memang pekerjaan yang harus dijalanin dulu. Ya, ketika sulit, nanti ada namanya ruhsah. Ya, sama seperti kita isolat, nggak bisa kita gabung-gabung jamak-jamak, gosor-gosor, kita nggak kemana-mana. Tapi ketika jalan, diperintahkan kita dengan yang lebih baik dan apapun juga hukumnya. Ya, itulah hukum-hukum. Yang penting intinya harus belajar dahulu. Ya, jangan sampai nggak belajar. Kalau nggak belajar, malah dosa kita. Ya, mengenteng-entengkan atau mengeringan-ringankan hukum-hukum Allah. Kalau udah belajar nanti kita tahu ternyata banyak hukum-hukum yang diringankan buat kita. Alhamdulillah. Nanti insyaallah yang ke-10, titikin aja yang ke-10, ya, mengalirnya air di seluruh anggota yang buat wudu. Tuh yang Anda bilang. Enggak bisa tuh pakai lap atau pakai es, ya. Digituin pakai es tuh. Ya, misalnya gitu, itu enggak sah. Ya, tapi harus ya insyaallah panjang umur sehat afiat akan dilanjutkan. Jadi besok belum praktek wudu belum. Ya, habisin dulu syaratnya, kita udah tahu, yang wudu wajib kita tahu, yang sunnah udah tahu, nanti kita praktekkan. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana. Tagsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin al-awrati wa ughfir liwalidina abdi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba awdiratin awsoba المسلمين أجمعين حفظ الأسماء
dan wajudan.